Audio Jungle. DAP hari ini menyatakan kesediaan mereka menyambut pelawaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk menyertai Majlis Pemulihan Negara dan jawatankuasa khas menangani COVID-19. Setiausaha agungnya, Lim Guan Eng berkata pendirian itu dibuat atas pertimbangan keadaan semasa, iaitu menyelamatkan nyawa rakyat serta mengatasi isu kesempitan hidup mereka. Pun begitu kata Lim, tawaran itu mestilah memberi makna untuk matlamat tersebut dan bukannya hanya membenarkan keputusan Putrajaya. Demi menyelamatkan nyawa dan mata pencarian, DAP sanggup mempertimbangkan tawaran untuk kepimpinan pembangkang menyertai Majlis Pemulihan Negara dan jawatankuasa khas menangani COVID-19 asalkan ia bukan sekadar untuk mencukupi syarat dan mengiakan pandangan kerajaan semata-mata. Yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua, katanya dalam kenyataan balas terhadap ucapan awam pertama Ismail Sabri selaku Perdana Menteri.